Selamat petang Puan Salmia. Nak tanya, sejak bila Puan start guna e-bike? Saya start guna e-bike ni daripada tahun 2015. 15, so 7 tahun lah. Uh-uh. Jadi biasa guna e-bike pergi mana? Saya pergi pasar, pergi tempat kerja, hantar anak pergi sekolah. Jadi sekarang Menteri Pengangkutan cakap sudah tak boleh pakai e-bike atas jalan. Apa kesan tak ada, Makcik? Kesannya memang teramat sedih sebab disebabkan nak hantar anak pergi sekolah pun susah. Kami nak pergi beli, pergi pasar beli sayur ke apa pun susah. And then nak pergi kerja lagi susah. Sebab kami bergantung pada e-bike. Sebab e-bike ni tidak berbahaya untuk kami. Sebab kalau tiba-tiba ada kereta kami break pun, dia tak bahayakan diri. Sebab dia terus boleh stop. Kalau contohnya, kalau motor, kita break stroke, kita kena langgar. So motorbike memang bahaya berbanding pada e-bike. Kalau pakai basikal, ada apa-apa kelemahan ataupun boleh pakai basikal tak? Biasa pakai basikal. Biasa? Biasa. Jadi sekarang kalau tak ada e-bike, pakai basikal biasa lah? Pakai biasa punya tak. Lagi e-bike lagi senang untuk saya. Sebab basikal kita kena kayu, lagi pun kaki pun memang sakit lah. So kalau e-bike ni kita strap saja tapi dia ringan, dia tidak berbahaya untuk saya lah. Last kali ada apa nak bagi tahu Menteri Pengangkutan Amir Kasum? Menteri Pengangkutan, saya harap Menteri Pengangkutan kena tarik balik dia punya untuk stopkan e-bike ni disebabkan ramai rakyat yang menggunakan e-bike disebabkan kemudahan kami. Dan juga bergantung e-bike ni tidaklah terlalu berbahaya untuk golongan rakyat B40 and then juga OKU. Dan minta Menteri Kementerian Pengangkutan ni berfikir secara rasional terhadap rakyat. Paling kurang kita regulate lah, kita jangan terus ban semua. Kita tengok kalau nak pakai helmet, jalan mana boleh pakai, kita boleh kenakan lah. Okay. Kalau ambil lesen ke, kami sudi untuk ambil lesen. So minta jangan stopkan terus e-bike ni. Okay, terima kasih. Terima kasih.